Okey, assalamualaikum. Okey, untuk kali ini saya akan tunjukkan kepada anda cara-cara untuk tukar air radiator untuk kereta kancil. Okey, anda teruskan menonton video ni ya. Radiator ni anda hanya perlu buka skru drain plug tu untuk keluarkan air-air karat di dalam radiator ni. Balik drain plug di lubang yang telah anda buka tadi, pastikan ianya ditutup rapat dan anda tengok getah tu dalam keadaan baik, jadi ianya tidak kelicik.
Okey, selesai kita. Saya tunjuk cara untuk menukar air radiator untuk kereta Kancil. Jadi, okey, kalau anda nak tahu kenapa pentingnya radiator ni nak kena tukar air dia ni. Anda nampak ni. Ini adalah penanda untuk penanda sekat lah kereta tu untuk temperature. Jadi kalau kita ada bawa dia naik dalam setengah ni, okay, normal lah tu. Kalau naik sampai sini yang kena check balik apa yang masalah dengan kereta anda lah. Okey, sampai di sini saja video tutorial saya kali ni. Kita jumpa lagi untuk blog syahrilhafi.com. Ciao.